dikasih sekolah zonasi SMP-nya di pindah sini ya Pak. Sini belum ada SMP-nya loh Pak, yang deket loh. Nah, ini termasuk masukan saya apa? Termasuk masuk ke di SMP. Iya, SMP-nya terlalu jauh. Saya terlalu jauh Pak, kelempar jauh sekali. Kota ya, Barat loh Pak. Kota Barat saya kelempar Kota Barat. Kalau memang Pak zonasi bagian utara ya Pak. Demikian seluruh rangkaian acara peresmian Rumah Pelajar Tapaku Santoso, FD1 yang berjalan sedikit keluar pengesari. Tuan tangan surat. Terima kasih telah menonton. Udah mau ikut ngantri ya? Rasa ngantri. SMP-nya terlalu jauh. Saya terlalu jauh Pak, kelempar jauh sekali. Kota Barat loh Pak. Kota Barat saya kelempar Kota Barat. Kalau memang Pak zonasi bagian utara yang pasti kan ini SMP. SMP ya. Yang tadi Biro enggak ada SMP dekat. Saya yang dekat. Ini sekedar masukan Pak Wali Kota ya. Karena saya kan kena dampaknya karena saya kelempar masa jauh sekali zonasi ke Kota Barat SMP 25. Padahal saya kan 4 zonasi saya masukin semua nggak keterima semua karena jarak. Nanti tahun ini kami evaluasi lagi nggih Bu untuk pendaftarannya nggih. Iya. Kan kita keberatan transportasinya Pak, kita kan saya juga jauh sekali, transportasinya mahal, nggak terjangkau buat rakyat sini kami. Jawa kan yang kena dampak kan yang bagian utara karena zonasi yang terdekat akhirnya terjauh. Karena kalau nyebrang sana sudah harusnya kalau 4 zonasi Pak, 4 zonasi kita masukin semua nggak ada satupun yang keterima langsung kelempar ke SMP 25 kan. Padahal sini jarak SMP 25 berapa Pak? Jauh. Kota Barat kan Bu ya? Iya. Ini saya sekedar masukkan aja ya. Eh bagus. Iya lah. Nanti biar beliau iya. Pengen anaknya juga dapat sekolah SMP yang deket juga kan. Iya, transportasinya terus terang Pak, saya keberatan transportasinya itu. Saya sangat keberatan. Apalagi kan saya sendiri gitu loh. Jangan-jangan ada punya suami, kan kamu tinggal. Anaknya tiga, sekolah semua. Saya kan merasa keberatan aja, ya. Keberatannya gitu, cuma di transportasi. Di transportasinya ya, saya keberatan tuh kalau naik Gojek pulang pergi udah 26.000. Kalau satu bulan udah berapa? Nah gitu loh. Sekarang SPP digratisin, transportasinya mahal kan sama aja Pak. Kita juga butuh pendidikan anak kita maju kan? Iya Bu, iya. Ya, oke.
Nah, SMP banyak korban warga kami yang di pinggiran perbatasan. Iya, iya, yang di sini. Yang perbatasan terutama kasih birong, banyaknya sebagian joglo Banjar Sari. Karena zonasinya tidak bisa masuk di paling dekat saja tidak bisa masuk. Ya, ya. Paling dekat kan SMP 18, Bapak. Kemudian SMP 23 banyaknya. Nah, sini ini paling dekat ya. Iya. Ini kalah, Pak, di 23 enggak dapat ini. 1,5 sedangkan jarak terdekat itu 1,3 saingannya ini. Kemarin kelempar saya juga nangis sampai saya akhirnya udah diterima di mana putrinya, Bu? 25 ini saya ngumpulkan ke Pak Wali Kota ya, waktu ya. Pak Rudi. Ya. Itu saya kan maksudnya tetap dapat negeri ya, semaksimal ya. Mungkin karena pembiayanya kan lebih ringan ya. Untuk saya gitu. Ya, ya. Saya keberatan, saya memang ini di SMP 25. Transportasinya kan enggak ada armadanya yang lewat sana, Pak. Kita kan sudah nurut aturan pemerintah ya Pak, zonasi kita masukin semua 4 SMP. Kenapa nggak diterima satu pun gitu loh? Padahal yang paling dekat di SMP 23 aja anak saya nggak terima gitu. Ya, jadi ini sekedar masukan aja, saya merasa keberatan juga jauh karena transportasi ya. Sekarang saya kan single parent, jadi kan harus pembiayaannya kan. Iya, keberatan lah terus terang gitu loh. Yang SMP dengan, yang SMP berapa penyakit? Yang SMP anak saya satu, yang SMA satu, yang TSD juga satu. Saya udah nurutin, kan kita maksudnya nurutin aturan zonasi, pemerintah nilai kan sudah nggak dipakai gitu loh. Nah kalau nilai kan kita bisa bersaing mau ke kemana SMP kemana gitu kan. Kan stasiun sudah ada Pak, sekarang kan tinggal SMP-nya pendidikannya itu kan sudah 2 iya tahun kan, terakhir untuk generasi kan perlu juga biar lebih maju kan Pak ya. Ini kan ya ada SMP-nya lah, masa sini nggak ada SMP, stasiun tuh megah, SMP-nya pendidikannya iya 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 itu berapa busur ini nggak dipakai kan stasiunnya corona. Ya nanti dipakai. Doa yang baik, dipakai. Ya, ya kita berdoa Pak. Yang penting kan pendidikan anak kita. Lapan nanti kan pendidikan anak Pak yang paling, ya, paling utama ya kan. Iya, kita berjuang kan demi pendidikan anak aja. Gitu loh. Kalau kita sampai nggak mampu membiayai pendidikan gimana Pak? Transportasinya kita nggak mampu terus gimana? Apa kita mau jual rumah? Jangan. Iya. Yo, betul pun. Terima kasih. Ya nanti kami evaluasi nah, lagi untuk zonasinya. Mungkin ada pemindahan SMP atau di lebih dekatkan atau di mana? Ya nantilah kami evaluasi lagi apa pemindahan SMP. Ya nanti jangan sampai ada zonasi yang apa merugikan warga. Ya soalnya ini perbatasan, memang agak susah. Jadi nanti akan anaknya enggak terkena. Soalnya tahun kemarin kan memang agak ya seperti itu. Nanti ya tahun ini harusnya lebih rapi lagi untuk masalah pendaftarannya dengan penataan-penataan. Iya, penataan-penataan. Ya bukan cuma sini sih kayak misalnya Pasar Kliwon kan SMA-nya juga enggak ada. Ini lagi kita urus biar enggak menyulitkan warga lah. Transportasinya sama apa? Feeder. Feedernya kan nggak sampai sini. Kemarin udah saya rapatkan juga dengan Disun, dengan apa? Dengan Balai Perhubungan Darat juga. Jadi apa? Biar feedernya nyambung sampai sini. Nanti biar koridornya ditambahi juga. Feeder kan juga gratis. Nanti kita support feedernya juga. Terima kasih. Kemarin sesuai yang dirapat itu loh. Feedernya itu nggak sampai sini. Kan di kiri. Sampai tadi
telepon Pak. Ini tadi masukannya seperti apa mungkin? Kan saya, masalah saya sudah waktu pemilu waktu kemarin saya sudah unek-unek ya, karena saya sangat waktu itu kan zonasi anak saya lah SMP 4 itu aku udah masukin semua menurut aturan pemerintah kan gitu, tapi tidak, itu nggak keterima semua, nggak lolos. Jadi kan saya waduh, ini udah nurutin aturan ini kok nggak lolos. Terus saya anak saya kelempar jauh di SMP 25. Kesulitan transportasi gitu loh. Yang jauh suaminya? Suami saya sudah meninggal, TNI. Oh, TNI juga? Iya, sudah tahun meninggal. Tahun berapa itu? Tahun 2018. 2018. Ya, sudah meninggal. Makanya saya akan keberatan, merasa keberatan karena saya juga harus membiayai 3 anak sekolah semua gitu loh. Untuk transportasi saja sehari sampai berapa? 26.000. Satu orang atau? Satu orang kan yang di SMP 25 itu nanti transportasinya 26.000 kan per bulan udah berapa gitu. Ini harapannya gimana Bu? Harapan saya ya semoga ada sekolah yang dekat sini untuk kedepannya kan buat yang di lingkungan sekitar sini biar bisa sekolah lah. Kalau nasibnya kayak anak saya kelempar kan, yang bagi yang nggak mampu, masa kalau kita kan bisa biaya hidup tiap hari kan, yang penting kan pendidikan anak bisa gitu loh. Kalau paling tidak ada angkutan gratis mungkin ya untuk mengantarkan. Iya, kalau kita sih kalau apa-apa kan memang biar kita maklum ya, tapi biayanya terjangkau lah ya. Bukan kita minta gratis gitu loh, terjangkau untuk rakyat kecil seperti saya itu. Anaknya namanya siapa? Anaknya Lucky. Lucky siapa? Lucky Sapsuha. Oh, Sapsuha. Usianya 15? 13 tahun. SMP 25 ya? SMP 25. Kelas 1 ini, kelas 1 ini. Siap. Matur nuwun, Bu. Ya. Ayo, Kak.